dalam konteks yang dimasukkan. Tapi inilah resmi pihak yang bertentangan seperti DAP yang sengaja memilih untuk tidak memahami bahkan terus menabur fitnah mengenai isu-isu yang ditunjukkan oleh terutamanya BN wanita sebagai saya pendengaran. Tapi saya nak beritahu yang berhormat. Yang berhormat tidak boleh membuat pilih kasih. Yang berhormat kalau cakap, kena profesional. Yang berhormat cakap BN. Saya ni ada banyak maklumat mengenai wakil-wakil rakyat DAP. Saya ni malu nak tunjuk gambar ni, yang berhormat. Macam-macam gambar ada dekat saya yang melibatkan Pakatan Rakyat dengan pemimpin. Jangan paksa saya tunjuk. Yang berhormat, jangan buat tuduhan. Saya minta laluan. Yang berhormat, saya minta supaya jangan buat tuduhan. Kalau ada gambar, tunjukkan. Siapa tuduhan itu? Tuduhan serius, Yang berhormat. Yang berhormat, saya ini tak boleh buka pekung orang. Bukan macam Yang berhormat. Saya ini buat manggis, tapi dalamnya putih. Yang berhormat mungkin arang, dalamnya pun hitam. Kita tak sama, Yang berhormat. Amalan saya lain, tapi Yang berhormat cabar saya tunjuk. Dan saya gentleman. Nama sanggup ke saya nak tunjuk ni? Saya cabar. Kalau berani, tunjukkan. Saya nak lihat. Saya ada ramai ni. Kalau yang tak bersangkut dengan Dewan, tunjukkan. Tidak perlu. Ini gambar. Ini serupa saya. Suara macam saya, tapi bukan saya. Ahli Parlimen Bukit Bendera. Gambar ni. Apa kena mengena, Yang Berhormat? Apa kena mengena dengan sidang Dewan? Objek ni? Tak penjelasan, Tuan Speaker. Saya minta penjelasan. Saya minta penjelasan. Ahli Parlimen seperti yang sebut ini tak ada dalam Dewan. Betul. Jangan analis seorang. Ya. Tidak boleh. Dan Dewan. Bukan unsur. Setuju. Saya tak faham. Betul. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Saya minta penjelasan. Minta penjelasan sikit, Bapak. Minta. Yang Berhormat, saya minta supaya benda ni jangan dijadikan isu pertamanya, dan isu ini tak ada persamaan dengan isu yang telah saya membahaskan kemarin. Saya membahaskan isu berkenaan dengan perkara-perkara yang dinyatakan oleh ahli-ahli parlimen yang memandang serong terhadap kaum wanita. Tak ada kena-mengena dengan isu ini, Yang Berhormat. Ini melibatkan kepribadian seorang, dan gambar itu saya percaya adalah disediakan oleh cyber trooper UMNO Barisan Nasional. Menteri pun tak pernah ada di sini. Nama dia disebut selalu. Dan macam-macam pemimpin Barisan Nasional tak ada di sini disebut juga. Kenapa pada saya tak boleh? Saya pula tadi tak mau sebut. Yang Berhormat cabar saya suruh tunjuk. Bukan saya sekali nak tunjuk. Saya ada banyak lagi ni. Apa tu? Tengok. Dewan ini semua tengok. Inilah private double standard. Saya itu kata pula saya menyentuh orang tidak ada di sini. Bukan, saya bukan bersifat begitu. Saya minta lalu, Ayman. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya, sebabnya, saya tidak berniat salah sangka buruk kepada sesiapa. Tetapi saya memandangkan kerjaan saya sebagai seorang peguam. Kalau kita membuat tuduhan tersebut, wajib dan wajar bahawa kita ada bukti. Dan gambar-gambar Yang Berhormat yang telah disediakan, boleh disediakan, boleh di Photoshop. Dan selalunya gambar-gambar begini adalah gambar-gambar yang disediakan oleh cyber trooper Barisan Nasional, terutamanya UMNO. Jadi saya ingat gambar-gambar itu, Yang Berhormat, semua boleh dapat viral. Boleh disediakan, gambarnya boleh ditukar, boleh diedit. Macam-macam boleh dibuat dengan teknologi moden. Janganlah, Yang Berhormat. Jangan buang masa lah. Terima kasih. Teruskanlah dengan benda-benda yang lain. Teruskan. Saya harap, Datuk Speaker, supaya pihak venture ataupun kajian negeri, jangan, kalau tak suka saya menyebut mereka yang tidak ada di sini, maka mereka pun juga pada hari ini tidak menyebut pun siapa-siapa yang tidak ada di sini untuk menyentuh pasal keberadaan mereka. Sebab saya setuju tidak adil untuk mereka menjawab. Tapi kes ini saya dicabar. Saya disuruh tunjuk. Saya dah tanya banyak, betul ke? Yang suruh tunjuk, saya tunjuk. Tapi bukan saya macam bangun-bangun sebut. Macam yang berhormat. Datuk Speaker, clear. Surah terang lagi bersuluh. Bila Perdana Menteri pasal Antartuya dan pasal gambar yang superimpose, pihak pembangkang di Parlimen riuk semua. Itu kata Perdana Menteri yang bunuh orang semua pada gambar yang superimpose. Pada hari ini ada gambar yang kata serupa saya, suara pun macam saya, tapi bukan saya. Saya pun tidak menuduh.
Tapi kalau yang berhormat cakap, gambar tak boleh digunakan, kenapa menghukum Perdana Menteri dengan membolehkan itu? Kalau kita sama-sama percaya pada nilai ini, kalau kita sama-sama menghormati prinsip ini, kalau kita semua percaya pada pegangan ini, kita tak akan pilih, memilih. Sebagai contoh, saya ada bayar ni, tapi saya tak berkeluarkan semua. Sebab itu bukan nilainya yang saya bawa. Tapi saya nak ambil kesempatan di sini supaya kita sama-sama setuju hari ini kita tak akan sentuh mana-mana pemimpin yang tidak dalam Dewan. Dan kita juga tidak akan guna mana-mana gambar pemimpin yang ada permasalahan peribadi di luar di dalam Dewan. Kalau ini yang disetujui, saya anytime. Anytime saya boleh terima. Sebab itu bukan kepribadian saya dan kawan-kawan saya. Dan ini, Wabi Yusof dengan songkoknya, dengan tertibnya, tak pernah sanggah siapa pun. Wabi Omar selalu Wabi Mahmud. So, tengok Ya Muhammad, saya nak minta penjelasan sikit. Gambar ni boleh tunjuk tak? Sebab benda tak, saya tak boleh lihat. Saya tak pernah lihat gambar Perdana Menteri dengan Al Tan Tuya. Adakah yang berhormat? Terima kasih. Terima kasih. Sebut. Dan sekian kata yang sebut. Okey. Macam mana amalan nasihat? Dah habis kan?